السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتاب الكريم السميع الأليم من الشيطان الرجيم "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون" يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز عظيما. اما بعد فرا مَا اخوه baik yang hadir di Masjid Uswatun Hasanah Ruptov, Pasar Baru Bandung juga para pendengar Radio Roja di Galura 1476 AM Bandung yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua pada kajian kita di bulan ini, di tempat ini, kita memilih materi, yaitu berkaitan dengan nilai-nilai istiqomahan yang kita kaitkan dengan upaya-upaya kita untuk membangun keistiqomahan tersebut berdasarkan pendekatan akidah tauhid, yang secara khusus adalah Arkanul Iman. kita sudah menyebutkan beberapa dalil tentang istiqomah serta keutamaannya diantaranya surat Fusilat ayat 30 atau Al-Ahqab ayat 13 di mana ayat tersebut memberi penekanan di mana Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala menegaskan Asyaitan rajim Innal qalu Rabbunallahu summa istakamu, Tatanazzalu alaihimul malaika Alla takhafu Wala tahzanu Wa abashiru bil jannati Allati kuntum ta'ad Fusilat ayat 30 Sesungguhnya nah Ini merupakan penekanan dari Allah Jalla wa'ala Sesungguhnya Orang-orang yang berkata Rabbuna Rabb kami ini Rabb kami itu adalah Allah Allah kemudian mereka isti istiqomah lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar-kabar gembira kepada orang-orang yang seperti itu berupa kenikmatan dunia ya dan juga kenikmatan di akhirat kenikmatan dunia yang dimaksud adalah Allah menghilangkan rasa takut dan kesedihan dirinya Ya rasa takut menghadapi masa-masa yang akan datang, kekhawatiran terhadap hal itu Allah hilangkan di hati hati mereka. Demikian pula rasa sedih, ya, rasa galau, rasa gelisah pada perkara-perkara yang sudah terjadi di masa-masa yang lalu, ini pun juga sama. Allah hilangkan dari hati-hati mereka sehingga hilangnya sedih sirnanya rasa takut dan khawatir ini akan melahirkan ketenangan itulah buah manis di dunia bagi mereka yang mengucapkan Rabbunallahu semastakamu dan di akhirat nanti kelak kebahagiaan mereka akan lebih-lebih jauh lebih besar dan lebih sempurna yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan kebahagiaan mereka berupa surga. Dan kita mengetahui dan sudah kita sampaikan bahwa surga itu adalah tempat totalitas kesenangan dan tak akan ada sekecil apapun kesulitan penderitaan kesusahan ada di situ. Dia memiliki lawan yaitu apa? neraka yang tidak akan ada sekecil apapun kesenangan ada di situ, totalitas penderitaan kesusahan. Adapun di dunia maka dia adalah tempat berkumpulnya dua perkara tadi akan ada namanya rasa senang dan akan ada pula namanya rasa su rasa susah tetapi orang-orang yang ketika di dunia telah mendapatkan ketenangan batin dari buah istiqomahnya mereka maka akan berlanjut ketenangan kebahagiaan mereka itu ketika hari kiamat kalau Allah Jalla wa'ala menempatkan mereka ke tempat yang dimana totalitas kebahagiaan kesenangan ada di situ dan tak satupun kesulitan ada di dalamnya yaitu surga jannatun na'im nah agar buah manis dari ketenangan batin di dunia kebahagiaan abadi di akhirat nanti berupa surga diraih maka kita akan memperdalam makna Rabbuna Allah Rob Rabb kami adalah Allah lalu kemudian mereka istiqomah kalimat ini kalimat yang mengandung ungkapan Rob kami adalah Allah bila itu terdengar atau kita ucapkan di zaman sekarang, di kondisi umat kita yang jauh dari nilai agama, walaupun mereka mengatasnamakan, mereka Muslim, mereka mukmin, tetapi kalimat ini seringkali tidak memberikan pengaruh besar dan menggetarkan hati-hati mereka, apalagi musuh-musuh mereka di luar Islam, tetapi kalimat ini menjadi kalimat yang sangat berharga memiliki kualitas yang sangat tinggi tatkala itu terjadi di zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana lafaz-lafaz lain yang mengandung lafaz keimanan Contoh misal di dalam surah Al-Asr yang saat ini tafsir Al-Asr ini sering saya kaji di beberapa tempat karena kandungannya luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan demi masa, demi waktu yang namanya manusia itu di siang dan malamnya mereka akan terus-menerus berdiam kerugian, kemudian Allah sebutkan Pengecualian dari keumuman manusia itu, ilaladina, manu kecuali orang-orang yang beriman. Nilai-nilai iman itu, bila ini kita sampaikan kita di zaman kita mungkin ilal ladina amana itu dirasakan datar-datar saja tetapi betapa bahagianya para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika ayat itu turun kepada mereka yang dulunya mereka itu adalah orang-orang kafir yang dulunya mereka itu adalah musyrik ke musyrik kemudian Allah jadikan Allah berikan hidayah kepada mereka yang akhirnya mereka menjadi orang beriman betapa senangnya mereka membaca mendengarkan ketika wahyu Allah tentang hal itu turun seluruh manusia ke beriman ketika mereka pindah kepada iman betapa bahagianya mereka ketika mendapatkan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala ya tentang mereka maka oleh karenanya ya mungkin saya mengadakan memberikan pendekatan-pendekatan kita kemarin telah lewat di sebulan yang lalu ada namanya hari kemerdekaan tanggal berapa itu 17 Agustus ya Antum walaupun ngaji lama harus tetap hafal atau hari kemerdekaan kita mah karena hari kemerdekaan itu adalah apa adalah nikmat yang besar bagi umat Islam di Indonesia ini harus kita syukuri nah cara menghargai kemerdekaan oleh anak-anak muda sekarang jangankan anak muda kita mulai di zaman anak, -anak saja ya anak kan sekarang umurnya kan sudah ya uh, ya masih muda sih kalau dari monas mah ya sudah 40 sekarang umur ya itu kan belum mengalami tidak mengalami masa masa kesulitan dalam memperjuangkan kemerdekaan tentu berbeda jauh penghargaan arti kata merdeka dibandingkan dengan orang tua-orang tua kita yang mengalami penderitaan, mereka mengorbankan harta, mengorbankan nyawa, bersimbah darah dalam menghargai makna merdeka. Betul enggak? Begitu pula Ketika di zaman sekarang kita memaknai lafat iman Penghargaan tentang nilai-nilai keimanan tentu jauh-jauh berbeda dengan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka berpindah dari kekafiran kepada iman dan memperjuangkan dan mengistiqomahkan nilai-nilai keimanan tersebut berbeda. Mereka pun berjuang untuk memerdekakan keimanan mereka. Kita lihat, dan saksikan, dan baca dalam sejarah untuk berhijrah, untuk berpindah dari kota Mekah ke Madinah, untuk agar mereka aman dengan iman. Mereka harus menempuh perjalanan yang sangat jauh, meninggalkan keluarga, dan tak boleh sedikit pun harta dibawa. Dari Mekah ke Madinah, walaupun tadinya mereka orang yang paling terkaya sekalipun di Mekah, tapi ketika harus pindah ke Madinah karena mempertahankan agama, karena di Mekahnya begitu sempit untuk kemudian isikan dengan agama, ya mereka pun rela untuk kemudian berubah status dari Mekah menjadi orang kaya, ya kemudian berubah ketika di Madinah menjadi orang yang miskin hajirin itu berpindah dari Mekah ke Madinah status mereka itu sama hampir rata-rata sama ketika sampai di Madinah faha fuqara, maka mereka itu adalah orang-orang yang fakir makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan ketika infak sedekah itu Allah sebutkan lil Allah menekankan itu dan itu sedekah infak itu diperuntukkan kepada orang-orang yang fakir dari kalangan muhajirin yang berpindah dari Mekah ke Madinah. Allah menyebutnya fakir. Fakir itu adalah ter derajat terendah level dalam levelitas kemiskinan. Miskin itu lafadz yang masih di atas fakir. Nah Allah menyebutkan mereka itu fukoro Kaum fakir, para sahabat-sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, kalau kita, apa yang kita berikan, apa yang kita tinggalkan untuk dakwah, maka berbicara tentang sedekah, tentang infak saja, kita ini masih sangat minim dan lebih parah lagi kalau kita sampai tidak peduli dengan penderitaan-penderitaan saudara-saudara kita yang tatkala mereka ditimpa musibah. Seperti sekarang musibah yang hari Selasa kemarin. Ya, mereka ditimpa musibah berupa apa? di Garut sana, banjir bandang. Ya, yang itu ya menghancurkan rumah yang sangat banyak, menewaskan ya dan menelan korban yang cukup besar. Sehingga hilanglah nyawa, hilanglah harta. Maka kita perlu peduli dengan hal itu. Ya, oleh karenanya melalui kesempatan yang baik ini ya, kita juga mengajak melalui media pengajian sekarang kepada jamaah sekarang ataupun juga kepada para pendengar radio hayu kita sing-singkan lengan kita bila tenaga itu bisa kita berikan mari kita bantu kepada mereka bila memang ternyata kita bisa mampu membantunya dengan rezeki kita harta kita lakukan itu Bila kita kemudian mampu melakukannya dengan doa, maka jangan sampai kita tidak berdoa kepada Allah. Untuk mendoakan mereka agar Allah berikan kekuatan sabar kepada mereka dan mereka tetap istiqomah menjalani kehidupan mereka tanpa kemudian mereka meninggalkan ketaatan dan ibadah mereka kepada Allah Jalalawala dan adalah kita di Bandung ini memiliki yayasan namanya Yayasan Tarbiyah Sunnah yang memiliki link langsung dengan masyarakat di sana dan beberapa tim kita juga sudah berangkat dan sudah berada di Garu di sana. Bagi antum yang ingin mendonasikan, ya donasi antum, antum bisa mengirimkannya donasi tersebut melalui Bank Syariah Mandiri nomor rekening enam empat. bila ternyata sudah transfer maka iringkan dengan angka 7 di belakangnya saya ulangi lagi di Bank Syariah Mandiri di nomor rekening 7777 7, 7-nya 3 kali ya. Kemudian 00 artinya kosongnya dua kali atau nolnya dua kali. Lalu kemudian 14 ya 14 76 4 dan diakhiri dengan angka angka 7. Walaupun begitu ya apapun yang sebenarnya bisa kita lakukan melalui media manapun ketika kita ya bisa mengulurkan tangan kita untuk membantu saudara kita maka cobalah kita berbuat demikianlah contoh yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi SAW kepada sahabat-sahabat mereka yang lain begitu mereka merasakan perjuangan yang berat dalam mempertahankan nilai-nilai keimanan Allah menguji kesabaran mereka dan mereka berhasil dengan kesabaran tersebut dan tapi tahukah kita ada kondisi yang luar biasa lagi yang menjadikan sahabat itu begitu hebatnya dengan nilai-nilai keimanan mereka baik Oh, mungkin kita mengatakan pantas mereka itu kuat karena mereka itu sedang susah, mereka miskin, mereka kecil, mereka lemah, maka kebadan mereka itu saling dukung-mendukung -dukung karena minoritas dan seterusnya kuat. Tapi tahukah kita, sahabat pun juga teruji keimanan mereka bukan saja ketika mereka sedang sempit dan susah. Mereka pun berhasil ketika Islam melalui dakwah Rasulullah SAW berhasil menguasai Mekah. Mekah berhasil dipegang oleh mereka. Kemudian orang-orang mulai tunduk dan kuasa Islam harta berdatang dari mana-mana. Tapi sahabat tetaplah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun tidak terperdaya dengan kesenangan, kenyamanan, kekayaan, mereka pun tetap istiqomah beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Itu yang membuat sahabat itu apa menjadi berbeda dengan yang lain. Teruji ketika susah dan juga teruji ketika senang. Nah berbeda tentang istiqomah itu, kadang ada orang itu ketika sulit, ketika ekonominya sempit, hidupnya masih kere rajin doa sama Allah sholat lima waktu nggak tinggal tahajud nggak pernah putus begitu ekonomi mulai meningkat sudah mulai kalau dulu ketika masih kere ke orang TK kayak ngehormat gitu sekarang ketika ekonominya meningkat dia gila hormat sekarang dia lupa kalau istilah pepatah kita mengatakan apa kacang lupa Kulit lupa dengan keadaan dan tak pandai berterima kasih kepada orang-orang yang dulu dekat dengannya dan membantunya. Mulai bakhil, masjid tak lagi menjadi tempat dia betah di dalamnya. Sudah ada tempat yang lain yang menggantikan posisi masjid, entah apa itu tempatnya mengangkatkan kedua tangan untuk memohon dan meminta kepada Allah tak lagi menjadi tangan-tangan yang seperti itu sekarang tangannya sudah digunakan untuk menunjuk orang sana sini melakukan perintah yang dia inginkan adapun mengangkat tangan meminta dan memohon kepada Allah sudah tak lagi menjadi kebiasaannya maka dia teruji ketika susah dan gagal ketika se senang di bagian yang lain ada yang sebaliknya ada yang ketika senang uh masya allah orangnya pandai bersyukur dia rajin beribadah dan nyambung silaturahim rajin ngaji rajin talabul ilmi karena ekonominya meningkat apa apa nggak perlu dikerjakan sendiri usaha sudah bisa diwakilkan hmm, gitu ya tapi kemudian bisa jadi dia tidak teruji ketika susah. Hartanya mulai berkurang, usahanya mulai bang, uh, mungkin menuju kepada kebangkrutan gitu kan. Dalam kondisi seperti itu, yang tadinya dia rajin berdoa dan banyak bersyukur, sekarang dia menjadi orang yang rajin berkeluh kesah. dia membayangkan aduh saya dulu itu ketika uang saya banyak saya muda ini dan itu bahkan saya ini sekarang aduh nah gitu kan tangannya dulu banyak memberi sekarang tangannya sering nama megang tarang oh, megang tarang gitu megang kening berkerut terus seperti itu dan di terus berkeluh kesah tiap ketemu sama orang tuh berkeluh kesah aja maka berarti dia sukses dalam kenikmatan dan gagal dalam kesusahan. Jadilah dia orang yang futur. Ya, drop iman. Karena saking problematika hidupnya meningkat, dia tak lagi rajin ke masjid. Sudah tidak lagi rajin datang ke majelis ilmu. seolah-olah dia merasa bahwasanya ya kebahagiaannya telah terampas dan dia merasa nggak pantas lagi untuk menjadi orang soleh begitu maka dia berhasil dalam kekayaan kebahagiaan kenikmatan dan gagal dalam kesulitan dia tidak isi koma nah mengapa sahabat Rasulullah sallallahu sallam ridwanu begitu hebat dan teruji baik ketika senang maupun ketika susah baik ketika sulit maupun ketika lapang itu tak lain dan tak bukan karena ya tentu yang pertama Allah Subhanahu wa taala menanamkan nilai keimanan mereka berupa taufik dan hidayah itu secara ya utuh besar Allah berikan itu pada mereka. Yang kedua, tentu ilmu mereka begitu berilmu tentang nilai-nilai keimanan, dan Anda jangan tanya ilmu mereka tentang nilai-nilai kesyirikan, karena mereka itu adalah secara umum mantan-mantan musyrikin. -mantan Rincian kesyirikan bukan saja secara teoritis mereka kuasai Tapi mereka juga sudah sampai pada tataran praktis dalam aspek kesyirikan Sehingga menguasai betul tentang bahayanya syirik Subahat-subahatnya kesyirikan Dan dampak buruknya dari kesyirikan tersebut Sehingga ketika mereka pindah kepada keimanan turun kepada mereka ayat-ayat yang mendidik mereka kepada keimanan mereka pun juga menjadi orang terdepan dalam memahami nilai-nilai keimanan mengapa karena iman identik dengan kufur ya kan tauhid identik dengan syirik mengapa mereka menjadi al-tauhid yang sejati karena mereka adalah orang yang ahli dalam masalah syirik inilah yang menjadi alasan mengapa kita harus belajar tauhid mengapa kita harus belajar akidah ya melalui akidah alus sunnah yaitu para sahabat rasul saw karena mereka lah ya pelaksana sunnah sejati mereka adalah al-jamaah itu para sahabat Ketika kita mengatakan mempelajari akidah alif sunnah wal jamaah yang ini akan menopang keistiqoman kita, maka pada hakikatnya kita ini sedang belajar akidahnya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang keistiqomahan mereka sudah teruji. Baik, kita kembali kepada Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Surat Fusilat ayat 30 atau Al-Aqab ayat 13. Allah berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, maka di situ yang pertama kali yang harus dipahami oleh seorang muslim agar kemudian mereka memiliki bekal-bekal istiqomah, maka mau tidak mau mereka harus mengenal Allah Jalla wa'ala Antum perhatikan Tiang Islam Yang kita kenal dengan rukun Islam Tiang iman yang kita dengar dengan rukun iman Pasti diawali tiang itu dengan Allah Lihat rukun Islam asyhadu ilaha ilallah. Lihat rukun iman Apa iman yang pertama? Imanu iman kepada Allah Maka bila beriman kepada Allah tidak dilandasi ilmu yang benar dan kokoh tentang Allah, maka cabang-cabang keimanan yang lain, cabang-cabang keislaman yang lain, rukun Islam, rukun iman itu maka tidak akan kokoh. Allah merupakan pintu gerbang pertama yang harus kita buka untuk menguatkan keistiqaman kita. Allah adalah pondasi pertama untuk menguatkan dan mengokokkan serta meninggikan bangunan amal kita. Karena li Allah jalla wa Maka dalam syarah kitab buku Akhir Al sunnah wal jamaah yang ditulis oleh Ustazuna ya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir kita masuk kepada ya bab tentang penjelasan arkanul iman rukun iman yang pertama tentu adalah Al-imanu billah Dan beriman kepada Allah Itu mencakup Tiga perkara Yang pertama Beriman kepada Allah dari aspek Rububiahnya Yang kedua beriman kepada Allah Dari aspek Uluhiyahnya yang ketiga beriman kepada dari aspek asma dan sifatnya, nama dan sifatnya. Maka semakin seseorang berilmu tentang ketiga tauhid ini dan mengamalkan konsekuensi dari imannya kepada lari tiga aspek ini, maka ini akan merupakan atau menjadi kekuatan yang sangat besar untuk dia tegak berdiri menghadapi hantaman-hantaman ujian kehidupan. Lalu, apakah yang dimaksud dengan rububiyah itu? Apapula uluhya itu Apapula asma wa sifat itu Kita akan bahas Dan tentu tiga Aspek beriman kepada Allah ini ya Yang kemudian dimasukkan dalam bagian dari pembagian tauhid Tentu tidak akan selesai pada satu kajian ini Ya apalagi kajiannya hanya satu bulan sekali. Mungkin iman kepada dari tiga aspek tauhid ini mungkin akan selesai selama pokok-pokoknya hitungannya tahunan lah, ya. <guruh> karena sebulan sekali, ya itu panjang. Tetapi tentu karena kita memilih buku yang kita pilih adalah buku syarak sunnah jamaah karena Nabi Nus Yazid ya dengan jawab Taala maka tentunya kita akan atur sisi pendalamannya tentunya walaupun nanti walaupun nanti setelah buku ini selesai maka kita mungkin akan berpindah kepada buku yang lain yang sama menguatkan tentang berimannya kita kepada Allah Taala yang nanti buahnya itu nanti kita akan lihat Bagaimana tawakal kita akan meningkat Bagaimana bersyukur kita akan bertambah Bagaimana kesabaran kita akan semakin kuat menancap di dalam dada-dada kita Yakinlah Asalkan niatnya benar Ikhlas karena Allah, Allah pasti berikan itu Yakin itu Dan melihat bukunya juga tebelnya lumayan ya untuk buku ini saja kalau hitungan ini terdiri dari ya 700, 650 halaman. Kalau kita hitung bahwa setiap pertemuan kita itu mengambil lima halaman saja, maka 650 bagi lima berarti jatuhnya pertemuannya satu bulan satu kali. Jatuhnya berapa? 650 bagi lima. 130 berarti 130 bulan 10 tahun men <laughs> sabar tuh justru pengajian ini menguji keistiqomahan antum <coughs> benar gak? tapi kan untuk bisa nggak dengan percepatan percepatan kan banyak jalan antum juga bisa baca sendiri ya telah sendiri beli bukunya Antum juga bisa menambah ilmu itu dari kajian-kajian yang lain melalui media apa melalui usaha-usaha yang lain melalui media radio roja TV roja jangan khawatir ya tapi kalau 10 tahun itu kita bisa menata nilai-nilai keimanan dengan ilmu yang tepat ya pasti buahnya sangat luar biasa mungkin akan lahir ya sahabat jiwa-jiwa para sahabat yang hadir di abad 20 Allah mau berkuasa untuk melakukan itu walaupun nilai keutamaan pahalanya nggak akan pernah sama tapi desisi sisi kehebatannya bisa jadi sama baik kita masuk kepada yang pertama bagian dari beriman kepada Allah adalah beriman kepada Allah dari aspek rububiahnya. Mungkin baru yang eh belajar tentang e, iman kepada Allah dari tiga aspek ini mungkin ini istilah yang masih baru ya, rububiah, uluhiyah, asma wa sifat yang nambah dan sifat, tetapi ada pendekatan-pendekatan untuk memudahkan. Pertama tentang rububiyah itu ada kata yang kita identik akrab dengan itu yaitu apa rob, ya kan? Sering kita baca dalam soal fatihah itu apa? Alhamdulillahi Robbil alamin. Nah, rob di situ yang akan kita bahas di sini ketika Allah Subhanahu Wa Taala memuji dirinya sendiri bahwa dia adalah robul alamin maka kita akan pelajari apa rububiyah Allah itu dan Allah sendiri memuji dirinya sendiri dari aspek rububiyahnya kan kalau ketika kita membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin segala puji bagi Allah yang pertama kali memuji Allah itu sebenarnya bukan kita tapi Allah sendiri ketika Allah menyodorkan kalimat itu firman itu bukankah berarti Allah memuji dirinya sendiri Itu makna Alhamdulillah ya berarti Allah memuji dirinya sendiri Lalu apa makna Rabbul Alamin yaitu dari aspek rububiyah Dari aspek rububiyah Maka para ulama Ahlu Tauhid menjelaskan bahwa Rububiyah itu artinya kita mengesahkan Allah Menyatakan Allah satu-satunya sebagai zat yang mencipta memberi rezeki ya mengatur menghidupkan dan mematikan dan yang menguasai dengan kata lain ya al imanu bi rububiyatillah eh al imanu bi al dengan kata lain adalah ya beriman kepada Allah dari aspek rububiyah artinya kita beriman kepada Allah dalam perbuatan-perbuatan yang hanya Allah saja yang bisa melakukannya dan tidak ada yang lain selain itu apa saja perbuatan-perbuatan khusus Allah? Satu tadi menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Memberikan rezeki hanya Allah. Yang menghidupkan dan mematikan hanya Allah. yang mengatur segala urusan langit dan bumi, dunia akhirat hanya Allah. Kalau ada orang yang mengatakan saya itu bisa ngatur segalanya, entar hari kiamat lu bisa ngatur hari kiamat? Gak bisa. Allah menyatakan Malik Yaumiddin. Ya kan? Malik Yaumiddin penguasa hari kiamat? Gak ada. Hanya Allah. Lagian ketika Anda menyatakan Anda bisa menguasai segalanya, segalanya itu relatif bagi Anda. Apakah segalanya itu seluruh isi dunia? Enggak. Seluruh Bandung aja kagak. Seluruh RT aja enggak. Di RT Anda aja, di RT Anda aja Anda enggak menjadi penguasanya. Buktinya tuh rumah penguasanya si pemilik rumah bukan ente yang menjadi penguasanya, betul enggak? Ente hanya mengatur berkaitan dengan surat menyurat saja, ya. Tapi, mengatur rumah orang, ente nggak bisa mengaturnya. Itu saja sudah sangat terba terbatas, dan bila Anda, bila ya, bila ente itu menjadi pengatur, ente pun tidak boleh sembarangan untuk mengatur, ya. Benda itu yang punya Anda saja. Bila itu adalah harta, Anda tidak bisa mengaturnya secara bebas contoh. Bila ada orang uang satu juta kemudian dibakar. Kalau itu didapati di kita, mungkin juga di tempat yang lain. Itu kira termasuk perbuatan yang boleh orang itu bisa dimasukkan penjara atau tidak? Hah? Bisa. Bayangkan padahal uang-uang sendiri Satu juta. Tapi kalau itu sengaja dibakar, itu bisa di Ya, bisa ditangkap tuh orang bisa masuk ke penjara. Tapi Allah Jalla wa'ala, mari kita lihat. Sebagai penguasa, pemilik seutuhnya alam ini, dunia ini, lihat pada hari kiamat Allah hancurkan. Pada hari kiamat Allah hancurkan. Itu menunjukkan itulah penguasa sejati. Itulah pemilik sejati. Itulah pengatur sejati. Ini aspek-aspek rububiyah Allah Jalla wa'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang hal itu di banyak tempat di dalam kitabnya. Di antaranya surat Al-Arab ayat 54 Allah berfirman, "Ala lahul wal amr. Tabarakallahu rabbul alamin." Ingatlah segala pencipta aan urusan mencipta dan memerintah itu hanyalah menjadi hak prerogatif Allah saja. Tabarakallah. Ya, Maha Allah Rabbul Alamin, Rabb seluruh alam. Baik alam dunia maupun alam akhirat. Ya. Allah menyatakan demikian. Alalahul wal amru. Di dalam bahasa Arab, sini kita lihat ada penekanan dan penekanan kata ala kemudian ada kata lahu di situ. Ya, ada jar majrur situ, syibul jumlah disimpan di depan. Hadza yufirul yufirul hasr. Ketika jar majrur ya, syibul jumlah ini disimpan diletakkan di depan itu bermakna khusus. Bermakna pembatasan. Hanyalah ya hanyalah yang berhak untuk mencipta dan mengatur itu hanyalah Allah tabaraka ya Rabbul alamin Demikian juga dalam surat Fatir di ayat yang ke-13 Allah berfirman dan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir 13 ini ya di samping menggambarkan kekokohannya sebagai pemilik sifat rububiyah juga menggambarkan kekurangan kelemahan ya berhala berhala apapun itu nama dan bentuknya yang mereka serusen Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman Zalikumullahu rabbukum lahul mulk yang berbuat demikian itu adalah Allah Robmu, Pemilik satu-satunya kerajaan <tuh> tada'una min duni ma min kathmir Dia Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Allah menggambarkan demikian itu adalah Allah Rob kalian pemilik satu-satunya kekuasaan kerajaan Lalu Allah gambarkan tentang kepemilikan atau penguasaan berhala-berhala yang oleh Allah. Jauh Allah menyebutkan, dan ada pun orang-orang atau berhala-berhala yang kamu sembah, kamu seru, kamu berdoa kepada mereka itu selain Allah. Apa kata Allah tentang keadaan mereka? Mereka itu ya, mayam liku, kefamir. Mereka itu tidak mempunyai apa-apapun walaupun setipis kulit ari dari kekuasaan mereka. Tadi saya sebutkan tentang manusia saja yang merasa dia itu memiliki kekuasaan bisa mengatur segalanya. Betapa untuk dirinya sendiri saja mereka tidak bisa menguasainya. Maka oleh karena itu ketika kita mengenal Allah, Allah sebagai satu-satunya yang berkuasa yang mengatur maka tunduklah kepadanya. Bila engkau ingin meminta dan mengharapkan pemberian, ya maka mintalah kepadanya, jangan kepada selain dirinya. Karena selain Allah tidak memiliki kekuasaan apapun. Bagaimana kita bergantung dan berharap kepada sesuatu yang tidak memiliki kekuasaan pun walau setipis ya kulit ari. Maka gunakan logika dan akal sehat kita. Bukankah ini merupakan pondasi agar kita bertawakal dan tidak berharap hanya kepada selain Allah kecuali hanya kepada Allah Jalla wa Jangan harapkan apapun dari manfaat dan hilangnya benar itu kepada manusia, kita akan kecewa. Kita akan kecewa. Tapi gantungkan harapan kita hanya kepada Allah. Ya. Gantungkan permohonan kita akan hilangnya musibah dan mudarat hanya dan hanya kepada Allah. Jalla wa ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, rabbukum lahul muluk. yang demikian itu yang bisa berbuat demikian adalah Allah Robnya kalian. Dahul muluk, pemilik segala kekuasaan, kerajaan, pengaturan berada di tangannya satu-satunya dan mana-mana yang semisal itu ya terdapat juga dalam surat az-zumar ayat yang 62 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pemberi rezeki satu-satunya surat hud 16 sehingga dari sisi itu kita melihat bahwasanya mulia dan tidaknya manusia itu di dunia ini tinggi dan rendahnya derajatnya ini semua Allah yang menentukan Bukan manusia itu Kalau Allah ingin menghinakan Allah atur orang tersebut untuk jadi hina Walaupun tadinya dia orang yang ternama Bila Allah ya menghendaki kemuliaan Ketinggian, kehormatan seseorang Allah akan atur Tur dirinya menjadi tinggi kedudukannya, walaupun tadinya dia orang yang tak dikenal. Mudah bagi Allah untuk melakukan itu. Maka, bila seseorang ingin mengharapkan kemuliaan, mintalah kepada Allah kemuliaan itu: jangan mengharapkan apapun, sesuatu pun berkaitan dengan hal itu. Kepada selain Allah, jalla waala. Nah. Manusia keseluruhan mereka itu diciptakan di atas fitrah yang seperti ini. Untuk menyatakan bahwa Allah pencipta mereka, Allah yang mengatur hidup mereka, Allah yang memberikan rezeki mereka, menghidupkan mematikan mereka difitrakan dengan fitrah yang seperti itu kecuali orang-orang yang diliputi kesombongan mari kita lihat orang-orang musyrikin pun mengakui hal itu di dalam surah Al-Mu'minun ayat 8689 surat Yunus ayat 31-32 Az-Zuhruf ayat 9 merupakan statement-statement penting yang Allah jelaskan tentang keyakinan kaum musyrikin kepada Allah Jalla wa'ala. Al-Mu'minun dan Al-Fatihah. Allah berfirman, Qul, katakan Muhammad. Sampaikan kepada mereka kaum musyrikin itu. Man, Rabbus Samawati Sab'i wa Rabbul Arsil Azim. Saya kuluna lillah. Tanyakan kepada mereka Siapakah Robnya langit yang tujuh ini Dan robnya aras yang agung Saya kuluna Lillah Pemiliknya itu adalah Allah maka sampaikan kepada mereka Lalu mengapa kalian juga tidak mau bertakwa dan tunduk kepada Allah Allah perintahkan ke lagi kepada Rasulullah Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berkat sampaikan lagi kepada orang musyrikin kul man biyadihi malaku tu kulli shay wa huwa yujir wa la yujaru alaih in kuntum ta'lamun ta ya saya kuluna lillah kul fa anna tusharun tanyakan lagi kepada mereka siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu ya sedang dia melindungi dan tidak ada yang dapat dilindungi darinya jika kau mengetahui mereka akan menjawab itu semua kekuasaan itu kepunyaan Allah maka katakanlah kalau demikian bagaimana kamu atau kalian itu sampai tertipu terpalingkan dari hal itu surat yunus ayat 31 32 قل من يرزقكم من السماء والارض امن أم يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الى الضلال فانى تصرفون Katakanlah Muhammad sampaikan kepada mereka Siapakah yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi Atau siapakah yang kuasa untuk menciptakan pendengaran penglihatan Dan siapa pula yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup Dan siapa pula yang mengatur segala urusan Maka mereka akan menjawab Allah maka katakan kembali kepada mereka, mengapa kamu juga tidak mau bertakwa kepada Allah? maka yang demikian itu adalah Rabb Allah Rabb kalian sebenarnya maka tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan maka mengapa kamu bisa berpaling dari kebenaran <tuh> kalau kau tanyakan Muhammad kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi pastilah mereka akan menjawab semua itu diciptakan oleh Allah yang Maha Perkasa lagi Maha mengetahui az ayat 9 lihat kaum musyrikin mengakui, meyakini, dan mengimani bahwa hanya Allah saja pencipta segala sesuatu, pemberi rezeki ya kepada semua makhluknya, pemilik langit dan bumi, pengatur alam semesta. Maka keyakinan seorang manusia pada aspek rububiyah Allah Jalla wa'ala itu tidak otomatis dia seorang muslim walaupun dia menyatakan dirinya muslim oleh karenanya kita sudah menyampaikan barangkali lebih dari satu kali ya ketika la ilaha illallah diartikan tidak ada Tuhan dalam pengertian tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tidak ada yang mengatur kecuali Allah, tidak ada yang memberi rezeki kepada Allah, dari eh, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah ada yang menghidupkan kecuali Allah. Ingat itu bukan tafsiran yang benar terhadap La ilaha illallah. Mengapa? Bila itu merupakan esensi makna tafsir dari La ilaha illallah, maka kalau memang seperti esensinya, maka orang-orang musikin tidak mungkin akan menolak dakwah Rasulullah ketika Rasulullah menyadorkan kepada mereka kalimat tersebut. Karena sebelumnya orang-orang musyrikin Arab itu sudah memiliki keyakinan Allah pencipta mereka, pemberi rezeki, pengatur, penghidup, menghidup, mematikan. Itu sudah menjadi menjadi keyakinan mereka. Mereka ini bukan kaum ateis. Mereka ini bukan orang-orang yang tidak percaya Tuhan Mereka beriman dan percaya kepada Allah Yakin Allah itu ada Dan bahkan meyakini Allah dari aspek-aspek yang kita sebutkan tadi Jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, keyakinan itu sudah ada di mereka. Lihat saja kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa namanya? Abdul Muttalib Ketika Raja Abraha dan pasukannya itu akan akan apa menyerang uh, Mekah ingin menghancurkan Ka'bah, maka kemudian dan mereka mengambil sebagian unta-unta milik apa milik uh, Abdul Muttalib ini maka Abdul Muttalib datang sendirian ingin ngambil unta yang diambil oleh pasukan ini kembalikan punyaku nah pasukan ini dan raja ini heran kok ini kota Mekah sudah di depan mata dan akan dihancurkan kok dia masih ngurus unta yang diambil oleh pasukan tadi. Maka Abu ada adapun unta ini aku pemiliknya. Sementara Ka'bah ka yang kalian hancurkan sudah ada pemiliknya dan dia siapa itu? Allah dan dia pasti akan menjaganya. Sudah seperti itu keyakinan orang-orang Arab jauh sebelum Rasulullah lahir. Maka Kembali kita tandaskan bahwasanya beriman kepada Allah, bahwa Allah pemberi rezeki, yang mengatur kehidupan, yang menghidupkan dan mematikan, harus kita yakini itu benar adanya, tapi itu belum menjadikan seseorang itu masuk menjadi seorang muslim. Karena ini fitrah Ya. Lihat saja. Bahkan Firaun sekalipun mengakui Allah dari aspek ini. Bagaimana Nabi Musa berkata kepada Firaun yang Allah ceritakan di dalam surah Al-Isra ayat 102. Nabi Musa berkata kepada Firaun, "Qal laqad 'alimta ma anzala haula ila rabbus samawati wal ardh wa inni la'adhunnuka ya Firaun masbura." Dia Musa menjawab, "Sungguh engkau wahai Firaun telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu karena mujizat, apa Nabi Musa telah menyampaikan mukjizatnya tidak ada yang menurunkan mujizat, mujizat itu kecuali Rob pemelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti nyata. Engkau kan sudah tahu. Nabi Musa bilang begitu. Bahkan engkau sudah tahu kok. Dan sungguh aku kata Nabi Musa meyakin engkau Firaun adalah seorang yang akan binasa. Dan memang Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui hati Firaun memang seperti itu dan Allah sebutkan di dalam surah An-Naml di ayat 14 wajah wa fanzur dan mereka mengingkari yaitu Firaun dan bala tentaranya mengingkari mukjizat mujizat Allah yang berada pada Nabi Musa mereka ingkari karena zalim dan sombong saja padahal hati hati-hati mereka itu yakin bahwa mukjizat-mukjizat -mu itu benar adanya datang dari Allah Jalla wa'ala. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang berbuat kerusakan. Lihat Fir'aun mengakui dan baru beriman setelah dia diambang syakaratul maut diombang ambing di lautan. Baru beriman kepada robnya Bani Israel, robnya Musa dan Harun. catatan kita berkenaan dengan al imanu billah birubiyatihi memang betul bahwa tidak secara otomatis seseorang yang meyakini Allah dari aspek rububiyah ini menjadi muslim tetapi keyakinan kepada Allah aspek ini pun harus benar yang harus kita miliki walaupun kita muslim Bila kita kurang jeli memperhatikan aspek ini, maka akhirnya kita bisa gagal juga dalam beriman kepada Allah. Muncul karena merasa berkuasa, ada kesombongan di situ. Gagal dari aspek tarububiyah. Mengapa yang lain rendah, dialah yang tinggi. Gagal dari aspek rububiyah. Saya sering memberikan contoh-contoh yang barangkali cukup simpel ya di dalam rumah tangga. Ketika seorang bapak berkata kepada anaknya, kalau bukan karena bapakmu ini kamu gak akan jadi orang. Gagal dia dari aspek rububiyah. Dia kira yang memberikan rezeki anaknya itu dia. Dia kira yang membuat anaknya berhasil jadi orang itu dia. Padahal kalau Allah ingin menjadikan tuh anak sebagai orang, tanda petik, tanpa bapaknya pun dia bisa jadi orang, betul nggak? Banyak anak-anak yang lahir dalam keadaan yatim tak memiliki bapak jadi orang-orang hebat, betul nggak? Betul nggak? Banyak. Maka anda jangan tertipu dengan posisi anda sebagai pemilik kekuasaan sebagai bapak lo berkata bahwa kalau bukan karena bapakmu ini kamu nggak akan jadi orang. Allah mustahil. Mengapa itu terjadi? Karena belum memahami tentang Allah sebagai pengatur, pemberi rezeki, pemilik, penghidup mematikan. Itu masalahnya. Kalau dia memahami itu, dia akan mencari kalimat yang lain dalam membetulkan kesalahan anaknya. Mungkin anaknya itu termasuk ketika udah berhasil kok kurang pandai berterima kasih sama anaknya gitu ya. Mestinya dia harus mencari kalimat yang lain. Dia akan berkata, wahai anakku, ya misal namanya uh, apa uh, Michael misalnya. Kan mungkin kan bapaknya ini Muslim bule misalnya. So kok sambil kata Indonesia khawatir ada yang hadir di sini ya. Dan namanya Michael, ya. Si bapaknya melihat kesalahan itu ada pada Michael, maka kalau dia betul beriman kepada Allah dari aspek Rubiah, dia akan mengatakan, "Ya, wahai Michael, ya, my son, ya." Memang engkau bisa berhasil ini dengan izin Allah Ta'ala, kemudian. Bapak berusaha untuk bantu. Nah gitu, pakai kata kemudian. Kemudian Bapak membantumu, menyewalahkanmu, gitu kan. Maka hendaklah engkau harus pandai berterima kasih kepada Allah dan berterima kasih kepada orang-orang yang telah membantumu. Ya, terutama kedua orang tua. Bukankah itu nasihat Luqman kepada anaknya kan? Anish Kurli wali wali wa ilayya al masir kata Allah bersyukurlah engkau kepada Allah dan bersyukurlah engkau kepada kedua orang tuamu itu Allah perintahkan dan beberapa tempat Allah mensejajarkan kewajiban untuk beribadah kepada kepada kewajiban untuk mentaati orang orang tua Allah sejajarkan dengan kewajiban untuk beribadah kepada Allah jalla wa wa ta'budu illa isana kami telah wajibkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah dan daklah juga kami wajibkan daklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan hak yang terbesar kepada manusia hak yang terbesar harus dipenuhi oleh manusia kepada manusia yang lain setelah haknya Allah adalah apa hak kedua orang tuanya nah itu buah dari buah dari seorang bapak yang bertauhid kepada Allah dari aspek Rupiah, kalimatnya pun dia tidak berani untuk mengatakan kalau bukan karena bapakmu ini, if not because of your father, you will, you will not be human being, begitu barangkali ya. Kalau bukan karena bapakmu ini, kamu nggak akan jadi jelma, mungkin jadi wong yang lain, ya. Yeah. itu akan dihindari. Begitu juga barangkali seseorang yang memiliki jabatan tertentu, ini tahu nggak loh, ini jalan kan bagus, rapi. Itu kalau bukan gua RT-nya, ini jalan nggak akan mulus. <tuh> kalau bukan gua RT-nya, ini jalan nggak akan mulus. Itu kalau dia seorang kepala RT yang bertauhid, beriman kepada Allah sebagai sebagai apa? rububiahnya yang mengatur yang memudahkan, dia akan berkata, "Kalaulah bukan pertolongan dari Allah, kemudian usaha kita bersama untuk membaguskan jalan ini, maka jalan ini tidak akan mulus benar ucapannya." Oleh karena itulah mempelajari Tauhid kepada Allah, beriman kepada Allah, bahkan pemilihan kata pun bila itu berkaitan dengan Allah wa'ala, tidak ada yang dikecilkan dalam agama kita. Bisa anda fahami? Bila itu berkaitan dengan Allah wa'ala maka tidak ada yang dikecilkan pemilihan lafadznya dalam agama kita. Seperti ucapan "lau seandainya". Tadi saya ambilkan contoh, kalau lah atau seandainya bukan karena bapakmu, seandainya bukan saya, RT dan seterusnya, maka ini kalimat yang sepele. Tetapi ketika itu berkaitan dengan Allah Jalla wa ala, berkaitan dengan pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala di aspek rububianya, maka ini begitu diperhatikan dalam syariat Islam. Makanya nanti pada waktunya kita akan bertemu dengan rincian-rincian tentang hal itu ketika kita membahas Tauhid uluhiyah. Dari pembahasan ini dapat kita simpulkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, ya, bahwa beriman kepada Allah itu merupakan pintu gerbang seluruh cabang-cabang keimanan. Yang kedua, bahwa beriman kepada Allah mengandung tiga aspek. Yang pertama, rububiyah, yang kedua, uluhiyah, yang ketiga, asma wa sifat yang ketiga kita rinci aspek rububiyah bahwa beriman kepada Allah dari aspek rububiyah berarti meyakini dan mengimani satu satunya dan mengamalkan Allah dari aspek ya pencipta pengatur pemberi rezeki menghidupkan dan mematikan yang terakhir yang kita simpulkan bahwasanya hampir seluruh manusia itu beriman kepada Allah dari aspek rububiyah ini bahkan Firaun bahkan orang musyrik pun beriman sehingga tidak secara otomatis beriman kepada Allah dari aspek rububiyah ini menjadikan seorang itu muslim. Itu kesimpulan kajian kita pada hari ini ya. Bila ke akhirnya memunculkan pertanyaan lalu apa apa syaratnya lalu apalagi yang dibutuhkan oleh seorang manusia dalam beriman kepada Allah sehingga dia bisa menjadi Muslim yang sebenarnya itu ada pada aspek ketika beriman kepada Allah dari aspek uluhiyah dan itu kita akan bahas pada bulan depan di, di ujung tahun ini Oktober kan oh. Mudah-mudahan itu bisa kita, Allah mudahkan kita untuk membahasnya, ya. Dan saya kira mungkin apa yang bisa saya sampaikan, saya cukupkan dulu sampai di situ, ya. E, barangkali kalau... eh, ada pertanyaan, dipersilahkan. Mudah-mudahan nggak ada, ya, atau ada tambahan, atau ada masukan, ya, ingin meluruskan dari apa yang saya sampaikan, dipersilahkan. Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, ini ada pertanyaan dari jamaah kita di Masjid Suratul Nasana, Baru Silakan, Pak. Silakan, perkenalkan ya. nama, status nggak usah. Nama saya Safri dari Besar Baru Ustad. Ya. Yang saya mau tanyakan kalau Safri ya. <tuh> <tuh> ya. Safri ya, ya, Safri. Sapri, S A P R I. F R I ya. S A S Y A F R I. Safri. Sha Shaf. Sin apa Shat? Ya. Pak Syafri, S Y ya. Baik, maka silakan Pak Syafri. tadi kalau seandainya kita sudah terlanjur mengeluarkan kata-kata kalau tidak karena saya kepada seseorang gitu Ustaz. Baik kepada anak, kepada ya <tuh> saudara atau segalanya gitu. Apakah kita perlu bertobat gitu? Ya, baik. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. <tuh> ya. Ya, barakallahu fikum, Zakhul khair. Bila di waktu-waktu yang telah berlalu ada kekeliruan kita dari ucapan-ucapan dari lontaran-lontaran itu, ada yang kita lakukan kepada mungkin itu kepada istri kita, kepada anak kita, atau kepada orang lain selain dari keluarga kita. Apakah kita belum bertobat? Jawabannya: iya. Setiap dosa itu harus ditobati. Setiap dosa itu harus ditobati karena itu adalah dosa. Karena itu adalah do, dosa. Allah Jalla wa Ala zat yang maha menerima taubat itu tak pernah kemudian Melihat kembali kesalahan, jenis kesalahan manusia ketika dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak peduli apakah dosanya dosa syirik, dosanya dosa besar, atau dosa yang dibawa itu. Bila seorang manusia itu kembali kepada Allah, ya, memohon ampunan dan bertobat kepadanya, Allah akan datangkan ampunan. Tetapi bahwa tiap dosa kita harus bertobat, ya, jawabannya harus kita taubati ya dengan cara kita menyesalinya menghentikannya dan bertekad tidak akan mengulanginya ya, kita kokokkan itu di dalam hati kita sebagai bagian dari perjalanan tobat kita kepada Allah Jalla wa'ala ya, seperti itu dan kalau perlu kita sampaikan permohonan maaf kita kepada orang-orang yang pernah kita sakiti tadi. Minta penghalalan ke darinya dari kesalahan kita tadi. Karena demikianlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa adzul kiamah bahwa kedzaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Maka mintalah penghalalan kalian kepada orang yang pernah kalian zalimi sebelum nanti ya tiba hari di mana penghalan itu tak lagi di, diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Seperti itu. Ya. Allahu'alam bisawab. Ya, ada pertanyaan dari dari pemirsa YouTube ya. Oh iya. Nah ya di YouTube ada gambar Abu Umar ya. Tapi lagi diem. Ini pertanyaan. Bagaimana caranya agar dapat menanamkan ilmu tauhid rububiyah pada orang tua yang masih percaya pada hal-hal kesyirikan? Bagaimana caranya? Ya berdakwah. Ya, berdakwah, tapi kita harus pahami dalam berdakwah itu kita membutuhkan bekal. Kita membutuhkan ilmu. Ya. Pertama dari aspek materi tentang rububiyah itu sendiri, kita harus betul-betul memahami. Yang kedua, dari sisi kaifiahnya, metodenya, caranya. Kita harus perhatikan. Ya, sampaikan dengan satu cara yang tepat, kalimat yang baik, waktu yang pas, kondisi yang strategis. Timing itu penting kita dapat ini orang tua kita nih kayaknya nih kalau di di ruang tamu daya habis habis makan obrolan santai kayaknya bisa nih kita obrolin di masalah masalah rububia nih obrolin kalau media langsung komunikasi atau komunikasi langsung itu dirasa tidak efektif pertama barangkali secara posisi kita dianggap masih Anak-anak memang jenggotnya panjang, tapi dari sisi fak, berbicara agama, orang tua memandang, "Ah, kamu mah baru masih anak kemarin, udah ingin nasihat orang tua." Berarti kita melihat posisi kita, kayaknya nggak pas kalau kita menyampaikan secara lang langsung, maka ada kita bisa menempuh alternatif cara yang lain bisa dengan cara barangkali kita lewat ya lewat YouTube nah gitu kan kita rekam YouTube tentang Bia lemparkan ke orang tua yang barangkali dia bisa akrab dengan alat komunikasi gitu kan tiba-tiba kok dapat kiriman nih gitu kan ternyata berupa video YouTube tentang Bia yang nyampe kan oh, ini dari anak saya gitu kan tapi Pematirnya, oh, ada ustad tertentu. Akhirnya dia belajar dari ustad itu. Dilihat-lihat lagi, oh, ternyata ini dari radio Rojak, kok bagus ya? Oh, ternyata kok dari TV Rojak, kok bagus ya? Akhirnya orang tuanya, akhirnya manteng di, di stasiun radio atau televisi itu. Bisa seperti itu, bisa juga kita mendatangkan pihak ketiga mungkin kita dapati di antara paman-paman kita, ya, uwa, mamang, pakde, pak le, gitu ya, adik-adik bapak gitu atau bibi dianggap orang yang memahami tentang tauhid Rububiah ini, kita minta ya, paman kita, bibi kita yang menyampaikannya ke orang tua kita. Mungkin lebih didengar dibanding kalau yang menyampaikannya langsung kita banyak cara ya bisa juga barangkali dengan kita menyimpan berikan buku yang atau buletin yang ringkas yang udah dibaca kita simpan di tempat yang mana mereka akan mudah menemukannya misalnya kalau si bapak biasanya duduknya ruang tamu jam sekian sore udah kita dari subuh itu udah simpan di situ ya satu buletin satu halaman tentang terobobia berikut contoh-contoh contoh-contoh aplikatifnya dan mudah disimpulkan udah kita pergi ke mana weh tidak harus dimunculkan dari from your son ha. dari anakmu yang tercinta enggak enggak harus mungkin dengan itu dia lagi membaca oh ternyata iman kepada Allah itu harus meyakini Allah yang mengatur ya dan termasuk kekeliruan orang yang mengatakan ih ternyata kok bapak pernah melakukan ya Allah mungkin dia istighfar kita kan nggak tahu ya dan ternyata bila cara-cara yang alternatif yang barangkali kita sebutkan contoh-contohnya tadi belum berhasil maka tinggal tersisa satu apa bersabar jangan berhenti untuk terus mencoba mencoba bila anda sudah mencobanya seribu kali maka anda harus mencobanya yang ke seribu satunya barangkali di seribu tiganya anda berhasil kita tidak tahu dan kembalikan semua kepada Allah panjatkan doa-doa kita kepada Allah untuk kebaikan kedua orang tua kita agar mereka diberikan keimanan yang benar tentang Allah agar Allah wafatkan mereka dalam keadaan tauhid agar Allah berikan kenikmatan mereka di dalam kuburnya dan di akhiratnya bersama-sama kita di surga nanti itu harus tidak boleh berhenti dari lisan kita untuk mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua kita saya kira mungkin kurang lebih itu ya yang beberapa eh, cara yang mungkin bisa kita tempuh ya. Ya sebagian orang juga ada yang ada yang ngajak keluarganya untuk jalan-jalan gitu kan. Sebelum jalan-jalan makan gitu mampir dulu ke Masjid Cipaganti, ke Pasar Baru dulu gitu kan satu jam. Si orang tua kira ada apa nih anaknya kok ngajaknya ke sini gitu kan. Kan ngajak jangan -jangan. Entar, jangan jalan ntar jalan-jalan ntar lagi ini setengah jam ada waktu nunggu dulu nih di masjid sambil nunggu lohor gitu kan. Eh, lohor ini pasar baru, ya akhirnya dengar kajian gitu kan, udah habis lohor, sholat zuhur sholat duhur bareng bareng, kemudian saya itu baru makan siang jajan, kemudian pulang, mungkin bisa begitu, ya diselipkan gitu kan, ajak ke pengajian dari perjalanan dua j tadi itu ya jajan jalan, ya seperti itu, ya mungkin uh, kurang lebih uh, iya sampai di situ dulu dari apa yang saya sampaikan. dan setiap kebenaran dan kebaikan itu datang dari Allah Jalla wa ala. dan bila ada kekeliruan dan kesalahan dari ucapan saya mohon maaf dan Allah Subhanahu wa mengampuni dosa kita semua amin Allahumma amin subhanakallahumma bihamdika syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh